Ayo. Bertamu ke rumah orang yang sopan atu. Jangan seperti orang hutan, tidak ngerti peraturan. Saha sebenarnya mane? Salah naon aing ke mane? Lepaskan. Ya, pergi. Aduh. Jemput aku rontok. Aku pasti ingat. Eta tadi jurus jengkol cubit pedes. Ya. Mana Sariti? Ya, Sariti, Kang. Betul? Ya. Masya Allah. La ilaha illallah, Sariti. Kumaha damang, Kang Basir. Pangestu. Akang mah sehat-sehat, tapi sudah tua, peot. Bukan tambah peot, Kang Basir. Tambah gendut. Ayo, mangga. Ya, Kang Basir, tapi tunggu. Sariti, ya Neng gelisah ya. Ini Nyimas Nur, Kang Basir. Ini adalah anak angkat saya, sekaligus murid satu-satunya perempuan di Padepokan Bukit Salak. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya Allah. Nyimas, kenalkan. Ini Kang Basir. Ayo. Assalamualaikum, Ati. Waalaikumsalam. Kang Basir ini adalah saudara saya. Berikut sahabat. Ayo, mari. Silakan. Terima kasih, Kang. Kumaha damang kabar, Kang? Alhamdulillah, Sariti. Akang mah sehat-sehat. Mangga. Sudah, terima kasih, Ma. Ayo, minum. Haus ya. Ari maneh waha? Ngimpi naon? Tahu-tahu datang ke dia? Begini, Kang Basir. Sariti sengaja datang kemari ngebawa Nyimas Nur. Silaturahmi, Kang Basir. Sudah 15 tahun kita tidak ketemu. Alhamdulillah, kena inget jalan ke Bukit Rindang, Kang. Alhamdulillah, mane masih inget kene ke Kolot. Minum, Kang Basir. Eta mana si Ading sama Encep, Kang? Geus berjaga atunya. Bener pisan, Sariti. Ayana Encep, Jong Ading, geus perjaka.
Tapi sayang, Sariti, kedua-duanya teh ayah. Teh ayah di dia? Kunaon atuh, Kang? Mereka ke Jakarta merantau. Ke Jakarta merantau? Saya juga sedih ditinggalkan ke Jakarta. Kumaha tuh, Kang? Kalau sedih mah, kenapa dibiarkan mereka pergi? Ya, sudah tekad mereka maunya begitu. Akang tidak bisa mencegahnya. Ya, biarlah saja. Biar mereka mendapat pengalaman sendiri di sana.